Apakah kemudian nanti artinya PDIP mendapatkan 5 menteri? Jokowi mengatakan belum tentu. Tapi hal yang pasti yang sudah dijamin oleh Joko Widodo bahwa PDIP akan mendapatkan jatah menteri paling banyak. Namun belum ada yang tahu berapa jumlah jatah menteri. Tidakkah yang disampaikan Bu Mega ini merupakan sebuah intervensi, sebuah permintaan yang gamblang yang bisa mengganggu hak prerogatif presiden dalam menentukan? Itu bukan intervensi. Ya, jadi kita clearkan dulu, itu bukan bahasa intervensi. Kongres itu diikuti seluruh utusan ya, peserta kongres dari daerah seluruh Indonesia. Utusan cabang, utusan daerah, dan kemudian DPP. Ya. Nah, dalam kongres itu ya, sebelum pelaksanaan kongres itu aspirasi-aspirasi